Intan sama Mami ya. Ya, enggak mau. Enggak mau. Didi lagi enggak tahu di mana. Oke, yuk kita jalan cie gandengan. Loh, kok dilepas? Pak. Oke, udah nyampe di Shin Osaka Station. Kita naik Shinkansen, Nozomi, terus ke Tokyo. Jadi kita hari ini turnya pakai virtual guide. Ini dari WJ Tour. Jadi mempermudah banget ya, Dedi ya. Jadi kita kalau kemarin itu ada mobilnya, ada tour guide-nya, benar-benar kayak private tour. Tapi kalau hari ini kita mau cobanya virtual guide. Nih, nanti Uncle bisa lihat. Jadi ini tanggal hari ini. Ini planning kita hari ini nih, ya kan? Dia udah. Kita akan pindah kota dari Osaka ke Tokyo. Oke, tanpa tour guide, kita coba untuk belajar sendiri, berangkat sendiri. Ini semua gampang banget karena semua udah dipandu sama si virtual guide dari WJ Tour. Yeah. Nah, di sini harga-harganya pun udah dicantumin sama dia. Oke. Okay. Oke. Okay. Harga virtual guide-nya juga murah banget loh, Anti Angkel, cuma 500.000 seharinya. Jadi kalau dikali-kalikan kayak kita pergi ke tour-tour ikut tour group itu pastinya jauh lebih murah kalau ikut virtual guide. Nah, udah gitu juga itinerary-nya juga kita bisa atur ya, Dedi ya. Iya, betul. Kayak ini nih hari pertama. Hari pertama kita nyampe. Ya, iya, terus kan? Hari kedua kita kemarin ke Universal Studio Jepang. Nah, ke Shinsei Bashi Dotonburi. Terus kita Shinsei Dotonburi, terus kita pulang ke hotel. Nah, hari ini kita mau siap-siap beli tiketnya dulu, mau naik Shinkansen, kita mau ke Tokyo. Nanti udah di Tokyo, kita akan lihat lagi kemana perjalanan kita. Tinggal ngeliat si virtual guide iya. Ini sekarang udah jam berapa nih? Sekarang udah jam 10. Kalau ikut virtual guide WJ Tour, kita tuh waktunya fleksibel. Apalagi kalau Mami kan sama Daddy bawa anak-anak nih. Jadi ini kadang-kadang masih suka bengong, ngantuk. Yang ini masih mau nonton jadi waktunya fleksibel banget, nggak kayak kalau kita ikut grup tour terburu-buru, jadi nggak bisa enjoy. Rute panduan virtual guide itu juga gampang banget ya, Dedi ya? Gampang banget, jadi kita juga santai banget. Kalau kita ngikut grup tour gede kan kita harus buru-buru, apalagi kalau kita bawa anak, ya kan? Belum lagi nanti nggak enak sama tamu-tamu yang lain, mereka udah nunggu di bus, kita masih repot dengan urusan anak-anak. Tapi virtual guide itu juga mudah banget, nggak perlu bingung dan kita juga nggak takut tersesat. Soalnya okay. Kalau tersesat aja tadi kita naik taksi aja berapa, Dedi? Naik taksi itu tadi kamu berapa? 3.000 ya? Udah 3.000 sama dengan? 3.000 sekitar 450.000 rupiah. Tuh, itu udah mahal banget. Jadi kalau tersesat itu pasti mahal banget di Jepang. Oke, okay, sekarang aku mau beli tiket dulu ya. Kamu jaga anak-anak. Oke. Okay. Tenang, aku ngerti kok. Biarpun aku nggak bisa bahasa Jepang, aku udah bisa ngelihat virtual guide-nya ya. Oke, dadah. Jadi benar-benar ya di sini tuh kalau ikut WJ Tour, virtual guide 500.000 doang sehari, ini oke banget. Terus juga kita bisa discuss sama virtual guide dari WJ Tour-nya. Kita lost nih, kita harus kemana-kemana, nanti akan dipandu via WhatsApp. Udah gitu estimasi waktu, budget, dan berbagai macam rekomendasi perjalanan juga bisa mereka bantu. Jadi itinerary-nya benar-benar kita sesuaikan dan juga berdasarkan rekomendasi dari mereka. Mana kita mau naik apa hari ini? Mobil. Ah, bukan mobil. Kereta, kita mau naik Shinkansen. Mau naik apa, Chan-chan? Iya, cucu tren. Dia aja baru balik dari beli tiket. Tada, tuh gampang banget kan. Biarpun Dedi nggak bisa bahasa Jepang, cuma bisa arigato, arigato. Dedi juga bisa beli lo tiketnya. Habis ini kita langsung ke gate-nya, kita tunggu. Yuk jalan yuk Mami. Oke, okay, let's go. Ayo,
mau naik Shinkansen? Chonchon udah siap? Udah ready? Gimana Dedi? Ngapain? Jadi lagi translate ya. Kalau yang bingung sama bahasa Jepang, cukup download Google Translate. Nanti di sini dia akan terjemahin. Oke. Okay. A few moments later. Karena rame, jadi kita kepisah-pisah nih masuk ke trainnya. Chonchon lagi duduk sama Bu. Di depan ada Ama sama Monel. Dedi nggak tahu di mana sama si. Chonchon sama Mami ya. Ya. Gak mau. Gak mau. Dedi lagi nggak tahu di mana. 6.5 hours later. Oke, kita udah sampai mana Mami? Kita udah sampai mana Mami? Tokyo. Jadi gimana? Ketemu Akrokus. Susah enggak tadi Mami dari? Enggak susah, enggak apa karena kita ngikutin semua step by step dari virtual guide-nya WG Tour. Oke. Okay. Apa sayang? Apa? Apa kerupuk? Iya. Oke. Okay. Kita cari smile dulu dong. Chonchon mau kerupuk? Mau, oke okay, kita jalan dulu. Rukus udah join. Kita mau kemana? Mau cari makan, lapar. Kita mau makan Gyukatsu Motomura. Jadi si Gyukatsu Motomura itu lumayan terkenal, lumayan banyak yang rekomendasiin. Ini kenapa sih rambut gue kenapa jadi ada berponi ya Jo? Tumbuh. Speaking soal rambut tumbuh. Rambut kamu juga tumbuh. Gila. Sade. 2 hours later. Kita habis makan di Gyukatsu Motomura, tempatnya cuma segini doang. Tuh, kecil. Di dalam cuma ukurannya paling 3x4. Sempit. Dan tadi sempat ngantri. Mam. Kita lagi di mana ini? Di Shibuya. Shibuya, ada satu orang Korea nyasar. Ini orang Jepang yang gagal. Mami, abis ini kita kemana? Kita mau lihat, mau ke Hachiko ya? Jadi Hachiko, terus jeberang jalan itu biar ngerasain kan bareng-bareng. Iya, yuk. Chonchon udah agak lebih segeran, udah agak lebih sehat. Udah nggak flu. Munel yang lebih segar. Munel kenapa? Lebih segar. Munel jauh lebih segar. Coba gimana? Coba segernya. Jadi hari ini kita habis makan Gyukatsu Motomura, enak banget, yang lagi di Tokyo harus coba karena lembut banget. Seperti aku ya lembut ya. Kamu kok lembut? Ini dong. Oh iya, maksudnya hati dan perasaan aku. Oke yuk kita jalan cie gandengan. Loh kok dilepas? Pak. Dengan dong. Oke, okay, kita jalan lagi. Oke, okay, ini Shibuya. Daerah yang terkenal keramaiannya. Rame banget. Banyak orang nyebrang. Oh, yeah. Oke, okay, mereka mau kasih free hug. Mune mau hug. Oke, okay. Siti akhirnya mendapat jodohnya orang Jepang. Tapi bilang Aishiteru. Aishiteru.
Oke. Jadi kita di sini orang pada antri untuk melihat si Hachiko, ini patung Hachiko. Teh malas langsung. Oh, jadi nemunya gak ngantuk. Eh, jerah mah. Main apa? Oh, mau beli mainan. Oke, kita cari mainan. Yuk, kita cari mainan yang baru. Kita nyebrang lagi aja. Oke, let's go. Bye bye Hachiko. Kita masih di daerah Shibuya. Sekarang kita mau jalan ke Disney Store. Ini jadinya buat yang ke Tokyo tapi nggak sempet ke Disneyland, bisa ke Disney Store. Di Shibuya, Disney Store-nya. Jadi bisa beli pernak-perniknya. Yuk kita masuk. Apa? Hey. Spider-Man Sumsum sama Hulk ya? Yang punya Cece yang mana? Yang punya Marcel? Iya. Kita mau kemana sih, Daddy? Mau kemana sih, Daddy? Shopping. It's time to shopping. Wait. Ini mau kitunya mau Blue Battle. Oke, sebelah situ. Oke. Let's go. Cece, kita ngopi yuk. Cece mau ngopi enggak? Yuk. Oke, let's go. Kita mau ke Blue Battle Coffee. Ya. Muna pengen kopi. Kopi rasa apa? Susu. Kopi rasa susu. Cilah. Ada cowok ganteng samperin ah. Konnichiwa, Ohayo. Kayaknya 500.000 mendingan diri ini. Biarin Cek satu, Cek. Dia pengen belajar. Nah, pinter. Cek. Tekan lagi nih. Sabar ya. Sabar ya, guys. Restorannya karena di Jepang sewa lahannya mahal-mahal, kebanyakan restoran di bawah. Regular ama regular city regular anak-anak sharing sama mami. Aduh tambah gendut aja. Mantep ya. Banget ini dalamnya nasi ya berarti ya Ma ya, dalamnya nasi. Munel, are you excited? Bakal banyak loh muscle-nya Munel makan daging. Ini telurnya udah dipecahin biar langsung meleleh di sini. Melting. Gila. Jadi punya daging semua loh. Iya. Oke, kita sudah sampai di Tokyo Disneyland. Ini gerbang masuknya. Itu grupnya kita. Oke, Mami, jadi kita seharian nih di sini. Ya, kita tiga Sri Kandi hari ini akan menjelajahi Tokyo Disneyland. Kita ya. Sampai malam di sini ya. Sampai melihat kembang api dan yang lain-lain. Munel, kenapa? Anak-anak kesiloan. Lihat dong Marson dong. Cool abis. Hey boy. Oke, jadi ini karena Uncle Rufus belum beli tiket.
karena kita kan tiket kita udah dibeliin sama WJ Tour dari Indonesia, kita udah beli tiket untuk Disneylandnya lewat WJ Tour. Nah kalau Uncle Rufus karena dadakan, jadi kita belum beli. Nah hari ini kita mau ngantri dulu sebentar, harusnya sih cepet sih buat tiket. Oke, begitu masuk, buat yang bingung di sini ada peta dengan berbagai macam bahasa. Ya kan? Biar kita nggak bingung di dalam karena di sini lumayan cukup besar. Kita lagi di tempat souvenir Disney. Ada apa aja di sini? Sambil nungguin Uncle Rufus, kita mau beli-beli mainan dulu biar anak-anak happy ya, boy. Dan Munel sudah memilih mainannya. Coba, Munel bilang apa ke Mami? Hari ini Mami. Hari Gato katanya hati agak. Dia udah jadi anak cepat. Kawaii, Munel kawaii. Kawaii tau gak apa? Cute, Munel cute banget. Tuh, Ama dia masa kecilnya, jadi tiba-tiba masa kecilnya. Oke, Mami lagi ngeliat peta. Iya, lagi ngeliat peta. Kita mau kemananya. Iya, pusing. Kalau Universal tuh kayak mesin lebih kecil, kejangkau. Sana. Ini berdua sudah beli mainan. Semprot-semprotan. Mami, jadi kita mau kemana nih? Kita mau ke Tuntau. Tadi kita habis Tomorrowland, sekarang kita mau ke Tuntau. Oke. Okay. Kita mau ngambil fast-fast tiket. Iya, jadi di beberapa wahana bisa ambil namanya fast-fast tiket. Jadi kita masukin barcode-nya, nanti dapat kayak tiket kayak gini, tinggal datang jam 2.15 sampai 3.15, enggak usah antri lah. Nah, jadi lebih cepat ya lebih buat ngirit waktu. Ya, jadi bisa jalan-jalan dulu. Sekarang kita lihat keadaan anak-anak. Dia lagi utak-utik, ini masih memproses tidur karena kesiloan. Ya, di saat yang lain sibuk, lihatlah dia mengantri makanan. Kopong dulu. Aduh. 2.400. Uangnya cukup kan? Mana dia? Mana Kak Deddy? Yeay, Winnie the Pooh. Untuk Mami. Mami suka banget Winnie the Pooh, jadi beliin buat Thank Mami. Thank you. Rame banget di sini. Banget. Kita harus cari anak-anak, gimana kan mereka? Tadi kita kepisah karena beli popcorn. Cari yang strollernya merah, isi 2. Gimana dong, Deddy? Kita kehilangan anak-anak dengan suster dan neneknya. Adanya ini. A few moments later. Arson foto sama EM. Oke. Dia foto sama Jumbo. Dapat. Oke, ini lagi pada ngantri mau nonton parade. Semua wahana antriannya full. Cantik tempat popcornnya gambar apa?
few moments later. Munel sama Mami lagi nonton Perit. Hai. Happy. Yeah.
Wih. Apa ini, Mami? Oh, ini Star Wars. Oke. Mau ini enggak? Eh, itu apa namanya? Jumbo. Itu wah ada EM. Lagi ngantri buat foto sama mobil ini, mobil yang di Monster Inc. Nah, itu tempat beli souvenir, itu tempat wahana Monster Inc-nya. Nah, itu Star Wars. Itu main Star Wars. Kalian mau ngantri foto juga? Foto EM. EM? Emang ini EM? Cacar mau foto sama Kar? Nyeng-nyeng. Iya. Iya. Oh iya, sama siapa fotonya? Sama Cece, oke. Okay. Dan sesi foto lagi. Duduk sekali lagi. Digendong Daddy lagi nonton festival Pawai yang pakai lampu-lampu. Ada apa ya, ada kecoa. Udah. Thank you Auntie Uncle yang udah ngikutin kita seharian di Disneyland. Oke, okay, Mami sama Concon bye-bye dulu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kita mau say thank you, big thanks ke WJ Tour yang udah memberikan momen spesial kita hari ini. Thank you WJ Tour. Besok kita lanjut lagi sama WJ Tour. Bye-bye. Bye guys. Bye-bye guys.